Dia buka kotak jenglotnya, jenglotnya langsung duduk. Sekarang dia mau ngasih makan. Pas dibuka, keluar uang. Baik sahabat, saya akan melihatkan teknik orang ini. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saya menerima video di WhatsApp ya, dan juga video tersebut ada di YouTube. Jadi kebetulan diupload oleh Tribun Network. Judulnya adalah viral beri makan jenglot lalu buka kotak sudah berisi uang jutaan. Nah, sahabat, tayangan-tayangan beginilah memang viral, mungkin dikirim melalui WhatsApp oleh orang-orang, tapi ketika ada yang membuat kontennya di YouTube tanpa edukasi. Jadi masyarakat yang awam memang dianggap uang gaib itu ada. Saya tiap hari itu ratusan orang yang mengadu sama saya yang terkena tipuan uang gaib ini. Dan tiap hari itu. Akhirnya WhatsApp saya jadi sibuk. Dan di video-video saya tentang penipuan uang gaib, itu komentar banyak, saya juga ketipu om, saya juga ketipu. Nah, ini judulnya viral beri makan jenglot, lalu buka kotak sudah berisi uang jutaan. Oke, mari sekarang kita lihat videonya. Videonya panjang juga. Dan nanti akan saya perlihatkan teknik orang ini. Bapak dari sini. Ini kenain, Bu. Ini di sini. Tenang. Aiman. Jadi karena tayangan-tayangan begini, sahabat. Baik, dah. Siap. Akhirnya orang percaya dengan uang gaib, sehingga masyarakat menjadi sasaran empuk ditipu oleh uang gaib. Seharusnya kalau memang viral video ini di WhatsApp terus orang mau upload, dia mesti memberi edukasi. Ya. Untung juga banyak komentar memang di bawah. Mari kita lihat. Dia buka kotak jenglotnya, jenglotnya langsung duduk. Padahal itu tekniknya ditekan sama dia, makanya duduk. Jadi orang pikir, wah betul hidup ini. Jadi jenglot yang seperti ini banyak yang jual ya. Nah, jangan sahabat percaya dengan hal-hal begini. Oke, ceritanya sekarang dia mau ngasih makan.
Ya Allah. Bidanya, ya. Ya, dan tadi keluar asapnya ya, itu juga sulap. Nah mari kita sekarang lihat. Pas dibuka keluar uang. Nah ini masyarakat awam kalau nonton pasti dianggap langsung, oh betul ini uang goib itu ada tuh, lihat. Jadi uang ini telah disiapkan mereka dahulu. Itu kayak mepet begitu itu, lipet-lipet, nyala. Doain walaupun nggak ada syarat apapun di dalamnya nih. Mudah-mudahan ya Allah. Berdoa ya, nggak ada apa-apa ya. Mudah-mudahan. Ya. Berarti uang ini nggak ada, nggak bisa habisnya. Iya. Lebih dari 5.28. Betul. Diangkat nih nggak ada apa-apa. Iya. Ya berarti sesuai sama ini. Betul. Sama yang permintaan dulu. Iya iya. Sesuai berapa? 3.38. Pokoknya kalau ada benda berarti ini nggak bisa habis. Iya. Alhamdulillah. Ini di luar loh, bukan di dalam. Ya Allah. Di luar rumah. Di kamar. Kagak berhenti-berhenti itu, ada lagi. No. Subhanallah. Dari kuara api. Kuara api asap nyala, Pak Ustaz. Ada asapnya. Kuara ada tahu. Lihat ya. Nyala, Pak Ustaz, demi Allah. Nyala. Itu kekuatan air, Bu. Tapi ada kacanya itu ya. Dalam itu ya. Cermin. Cermin yang ngaca kali ya. Udah nggak ada apa-apa nih, Bu ya? Mudah mudahan amin ya Allah. Motor beli satu ninja. Ya Allah. Iya. Amin. Bayar semuanya dah. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Iya. Dapat nggak video second? Dapat. Yang di bawah 30? Iya. Dapat. Dapat. Tapi second, memang. Udah tahun muda itu. Bayar pajaknya enggak kuat. Apa-apa enggak usah dipajakin. Pajaknya minta lagi. Kaki aja bersyukur ya. Nah, motor aja saya enggak pernah dipajakin itu. Tuh, lipet-lipet lagi. Ya Allah. Nyawer parah, Bu. Nyawer pasti lagi enggak pasti, Bu. Yuk, lo pasti lagi, Bu. Gede, Bu. Pasti yang gede lagi, Bu. Yang nambahin tak? Ya Allah. Mudah-mudahan. Kalau nggak ada syarat, gitu. Nggak bisa habis. Nggak bisa habis. Ya Allah. Mudah-mudahan. Bam. Kalau ada syarat di sini, berhenti. Muncul. Berhenti. Stop. Iya. Berarti uang ini ada syarat. Iya. Betul. Kalau emang ada syarat, ya kita cari sama-sama. Gitu. Iya. Kan tadi kosong, nggak ada apa-apanya. Kertas doang tadi tulisannya. Iya, kertas doang. Iya, kertas doang. Ya Allah, tapi ya bisa begini. Ingat waktu di Sigit itu, Yuya Soeharto tak di sana. Iya. Ingat.
kalau dulu mas si Sigit, hari Sigit tahu, yeah, tahu. Cendana yeah. Pakai kulkas, kardus kulkas. Pakai kardus kulkas, selembar ditaruh, duduk-duduk, tuang ya pak. Tuang sama dia dituang, cuma sombong orang langsung dibawa lari pakai sedannya. Gak ada yang dibagi, kita kejar-kejar, tinggal kabur pak kita. Udah Pak Robi katanya tenang, orang-orangnya katanya dulu di sini dulu kata satu mobil. Buset deh kita kejar. Serakah semua ya? Jalanan punya dia. Apa kata dia jalan terbuka? Sombong banget orangnya. Tus, yo, iya, timbul. Timbul ke kanan. Ada. Kebukan nimbul dat. Pas sudah tarik tadi saya lihat. Kayak narik akar ya. Iya. Enggak nimbul yang banyak. Iya. Usah tarik dikit tapi nimbul yang banyaknya dia di dalam. Apa ya? Kan usah narik nih. Yang lembaran lepet begini nimbul. Dalam amat ya. Habis ya, mantap ya. Ada 500 itu Pak. Amin. Syarat ini yang ribet ya Pak. Mudah-mudahan Pak berdoa Pak. Iya. Yeah, yeah. Pak. Iya. Yeah. Kita berdoa lagi. Saya kasih untuk yeah. Motor 50 meter ya. Motor. Yeah. Tapi izin dulu yang punya aja. Iya lah. Harus sama Pak Bambang lah gimana. Izin dulu sama yang aja sama Pak Bambang. Pak Bambang hati enggak begitu sih. Iya, udah benar. Saya udah tahu hati Pak Bambang. Udah tahu dia. Tahu udah. Enggak usah dibacain. Iya. Lain. Baik sahabat, saya akan melihatkan teknik orang ini. Ini contoh, saya punya kotak, ya, punya kotak kayak mereka, ya, kotaknya saya buka, kosong toh, kosong, nih, oke, sekarang kotak ini saya tutup. Ini betul-betul kosong. Nih. Saya tutup. Ya. Saya bacakan mantranya. Lal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 a. Ya. Saya mau kunci mobil. Sama. Ya. Tergantung niat saya. Oke. Sekarang kita buka. Lihat sahabat. Wah, ada uangnya. Oke. Okay? Ada uang. Ini berarti uang buat parkir, ya. Ini kunci mobil. Ini cincin. Ya, cincin. Sekarang kita tutup. Oke, okay? Jadi rahasianya begitu sahabat, dan soal rahasianya bagaimana itu bisa terjadi tentu tidak perlu saya bongkar di sini karena ini adalah rahasia para pesulap. Biarkan tetap pesulap itu mencari makan dengan hiburannya yang seperti ini. Dan mari kita bongkar orang-orang yang memakai trik sulap untuk menipu. Baik dia mengaku paranormal, ustad, dan segala macam. Ya. Jadi kembali saya ingatkan sahabat, jangan pernah percaya kepada uang goib karena tidak ada itu. Ya. Pesugihan segala macam yang diiklankan itu tidak ada, itu tipuan semua. Oke sahabat, demikian video singkat saya ini. Sebenarnya di saat kesibukan saya kebetulan sekarang jam sudah mau subuh. Jadi saya lagi bantu seseorang yang dia minta orang tuanya ketemu sama dia. Jadi karena saya lihat ada video ini di Tribun Timur ini dan ternyata juga masuk ke WhatsApp saya, sekalian saya bongkar bahwa video ini adalah bukan uang goib.
itu sudah disiapkan dengan alatnya. Kebetulan kotak mereka besar. Saya sengaja memperagakan yang kecil. Dan kotak ini saya hadiah dari sahabat saya. Begini-begini saya berteman dengan banyak tukang sulap. Banyak ahli sulap. Ya, seperti itu. Oke, sahabat. Selalu pakai intelektual. Dengan intelektual lah. Kita bisa mencerna apapun dengan cara benar dan jelas. Dan dengan intelektual lah. Sehingga kita tidak mudah diperdaya oleh orang-orang. Oke sahabat, terima kasih telah menonton video saya ini. Silahkan dibagikan dan diviralkan juga supaya ada bandingannya dengan video ini. Dan akhirnya orang tahu, oh sebab di keterang di sini tidak disebutkan. Hanya disebutkan sebuah video tentang dukun pesugihan dengan menggunakan jenglot viral di jejaring media sosial WhatsApp. Pada video tersebut menunjukkan seorang yang disebut dukun pesugihan memberi makan jenglot di dalam kotak kayu. Tampak, ya seperti sini. Kemudian dukun mengenakan peci hitam seperti sulap uang pecahan 100 ribu tampak di kotak tersebut. Nah, seperti sulap. Sebagian orang memaknai jenglot sebagai benda pusaka untuk pesugihan. Bentuknya seperti boneka seram berambut panjang memiliki taring. Bahkan konon jenglot ini meminum darah dan tetap bertahan hidup. Jenglot diyakini sebagian orang memiliki kekuatan mistis. Jadi artinya di video ini hanya dia sebut seperti sulap. Dan saya membuat video edukasi bahwasanya ketika orang awam nonton ini, orang awam akan percaya. Karena tidak ada pemberitahuan yang lain. Hanya memberitahu bahwa ini ada viral. Oke sahabat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sebangsa, setanah air, kita dianugerahi oleh Tuhan dan sudah menjadi hukum Allah, kita hidup dalam perbedaan. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda bahasa daerah, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda tradisi. Inilah yang namanya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai karena perbedaan agama, suku, bahasa daerah, tradisi menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu, tidak bersatu. Sahabat, musuh nyata negara kita adalah kabar dusta, koruptor. Mari kita jaga NKRI ini karena pendahulu kita sudah sepakat bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap bersatu. Mari kita bersatu membangun Republik Indonesia ini yang akan hidup untuk selamanya. Merdeka, bersyukur atas negara yang besar ini, bersyukur atas keberagamannya, dan kita disatukan oleh Pancasila. Sukses buat sahabat semua, dan sukses selalu buat negara kita. Amin.